Sidang perkara nomor 796 PITB 2022 atas nama terdakwa Ferdi Sambo dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa sehat hari ini? Nah, puji Tuhan. Baik, sebelumnya saya mau nanya kepada saudara. Saudara dalam hal ini menjadi saksi dalam perkara istri saudara terdakwa. Apakah saudara mau mengundurkan diri atau tetap memberikan keterangan? Silakan berkonsultasi pada penasihat hukum saudara. Karena saling menjadi saksi. Silakan berkonsultasi. Silakan pakai mic. Saya tidak perlu menjadi saksi untuk istri. Oke. Jadi memang juga di dalam KUHAP diatur bahwa saudara mempunyai hak untuk mengundurkan diri, tetapi di persidangan ini kami harus pertanyakan sikap saudara. Begitu ya. Demikian. Baik. Ya. Silakan pindah tempat duduknya di samping penasihat hukum saudara. Sidang perkara nomor 797 di atas nama terdakwa Putri Chandrawati dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara sehat, Putri? Nah, saudara terdakwa, saudara dalam hal ini menjadi saksi dalam perkara suami saudara. Apakah saudara mau bertetap memberikan keterangan atau mengundurkan diri? Silakan berkonsultasi pada penasihat hukum saudara. Mohon izin yang mulia, saya tidak menjadi saksi bagi suami saya. Tidak mau memberikan keterangan. Baik, terima kasih. Saudara jaksa penuntut umum dan penasihat hukum, jadi ini karena ada di dalam berkas, mereka berdua saling menjadi saksi ya. Jadi sikap dari para terdakwa sudah jelas ya di persidangan ini. Baik, silakan pindah tempat duduknya di samping penasihat hukum saudara.